untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia. Selamat datang di channel Lokman Kepo. Mengawali kunjungan kerjanya ke Rusia, Menhan Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menhan Rusia di Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Selasa 28 Januari 2020. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menhan membahas kerjasama pertahanan dalam kerangka strategis. Kami ingin kembangkan hubungan pertahanan dengan Rusia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan turut membahas kelanjutan pembelian belasan jet tempur Sukhoi Su-35. Saat bertemu Menhan Rusia, Jenderal Angkatan Darat di Moskow Selasa kemarin, Prabowo menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat, sehingga keputusan apapun tidak bisa diintervensi apalagi diancam negara lain. Pesawat tempur Sukhoi Su-35S dari Rusia ini sudah dipesan 2 tahun lalu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menyelesaikan masalah ini. Dan apakah kiranya Prabowo akan memesan alutsista lain seperti T-90, Y-130, Admiral? Semoga terlaksana. Kita berharap Sukhoi Su-35S bisa mengudara di langit Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.